kita nak bercerita sikit pasal perubahan fizikal you, boleh? Boleh. Boleh. Macam mana dia boleh kurus? Sebab diet ke? Sebab putus cinta ke? Sebab makan hati ke? Sebenarnya kan, apabila kita putus dengan seseorang kerana dia mungkin ada tersebut benda-benda yang menyakitkan hati kita, dia sebenarnya mencabar seseorang, mencabar saya. Okay, jujur, sejarah hidup saya. Bila saya bertemu dengan seorang lelaki yang dia terima saya badan besar, dengan saya dia terima. Dekat belakang saya, saya dapat tahu dia komplain tentang berat saya. Sedangkan dengan saya, dia kata, I terima you seadanya dan sebagainya. Benda tu sebenarnya yang membuat saya buka mata. Okay. Kita nak orang terima kita, tapi kita happy tak dengan keadaan tu. Dia sebenarnya pun bukannya suka sebab apa pun. Dia terpaksa ke apa, kita tak tahu opinion dia lah. Tapi dia cakap depan lain, belakang lain tu yang kita tak nak. Jadi saya jadi rasa tercabar. Saya kata, yes, gemuk boleh kurus bro. Gemuk boleh kurus. Hati busuk tu, kalau kau tak nak berubah, dia akan busuk. Busuk macam bangkai. Saya punya marah macam tu lah. Marah gila. Jadi saya cabar diri saya. Saya kata, aku mesti kena kurus juga berat badan aku. Bukan disebabkan saya nak kurus, saya nak tunjuk kat dia, aku sudah belagak dekat dia, tak. Tapi untuk kebaikan juga, yang saya tak nak benda tu berulang lagi kat saya. Kalau saya jumpa lelaki-lelaki, terima aku seadanya. Lepas tu, tak ada. Bukan saya kata tak ada lelaki yang boleh terima perempuan badan besar ke tak. Tetapi mungkin sejarah saya, asyik benda yang sama. Asyik benda yang sama. Dia ni suka saya sebab apa saya tak tahu. Mungkin nanti sebab lain atau sebagainya. Untuk kebaikan dia ke, untuk apa ke, saya tak tahu. Dia terpaksa terima badan saya macam tu masa tu, saya tak tahu. Ikhlas ke dia dengan saya pun saya tak tahu. Saya tak nak cakap. Tapi bila saya dapat tahu benda tu. Dapat tahu tu daripada orang lain ke macam mana? Situasi tu tak boleh cerita lah sebab, tapi dia kantoi lah. Dia kantoi. Dia kantoi. Dan benda tu buat saya rasa tercabar. Tak, benda tu lah saya terus tekad nak kurus. Saya tekad, betul-betul tekad. Lama juga saya nak turun berat badan tu. Berkurang daripada tahun 2019. Saya start sampai 2020, saya tak makan nasi sampai tahun lepas bulan 11. Macam-macam jenis diet. Tak makan nasi langsung. Bulan 11 tahun lepas saya makan. Macam-macam jenis diet saya buat. Sampailah saya jumpa coach, saya diberi team, orang datang kat saya, kesian kat saya. Dia kata, Julie nak bantu awak. So, saya percaya dengan team ni. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Yang penting tu sihat kan? Yang penting sihat sebab faktor kesihatan saya dalam keadaan yang tak berapa baik. Bila saya punya kolesterol jadi 9. Saya diet jadi 4. Jauh. Jauh beza.